dia yang marah ke Fatmawati itu. Guys, jalanannya anjay, ini mah benar-benar kayak kampung gua banget. Ya kan, jalan kaki berapa kilo sih om? Gimana om tadi naik motornya om? Ini baru 3 kilo ini jalan. Yang baru 3 kilo ya. Orang kota jalan kaki berkilo, gila ini demi bisnis anjay. Bisnis puluhan miliar. Dan gak tahu jentrungannya kayak gimana. Om, semangatnya om. Gak kuat nih mobil nih.
kanan. Belok kanan. Tapi tikungannya tikungan patah ya. Lihat tuh bro, mantap, anjay banget dah. Mantap nggak tuh? Wow. Kanan. Tapi kalau mobil, kalau dipaksain om, sayang kopling asli deh. Belum kalau selipnya. Mana jalanannya kayak gini asli. Ini jalanan kebon. Oh, jalanan kebon. Anjir. Coba lihat. Waduh. Kenapa udah tua, kuat nanggak. Mantap, ada. Aduh. Kanan. Mantap. Cipanas emang oke. Nanti perasaan nyiksa deh. Masih kecil segini mah. Enggak, aku kira tuh tadi sampai sono. Sampai ujung sono. Mantep. Gila abis. Kita tinggal turun lagi. Jadi gimana om hasil kamera jepretannya? Hasil ya, kamera jepretan. Lebih bagus Pak Om ini punya lah. Lebih keren. Ajib. Ngaku kalah. Ampun lambaikan tangan. Asli efek kejernihannya beda banget ya. Ini turun sampai gemetar. Gara-gara tadi naik. Oh, fobia ya, fobia ketinggian ya. Kalau saya naik gini nggak apa-apa, asal jangan naikin jembatan yang goyang-goyang begitu. Oh jembatan iya. Gantung tuh. Wah, begitu. Tapi emang pernah nyoba? Pernah. Di Malaysia kan ada tuh jembatan gantung begitu di tempat permainan. Diinjak goyang gitu. Oh, di tempatku pernah om ada, cuman itu di bawahnya itu ini om apa namanya kayak apa air yang begitu gede lah gitu. Apalagi kalau di saat turun hujan gede banget. Ada tempat permainan. Jadi pas gitu. Pas begitu apa pas begitu injek itu goyang. Uh-huh. Ya kan? Waduh, gue diketawain sama anak gue sampai pegangan tali jalannya gitu muteran diketawain. Lampu apa ya? Hah? Cakep tuh. Mana? Lampu-lampunya. Wah, wow, coba lihat. Ini masuk udah memasuki sore jadi lampu-lampunya udah kelihatan banget ya. Terlihat. Tapi efek di kamera enggak kelihatan banget ya? Tuh, gua kelihatan banget kan? Ajib kan ya? Ajib. Kalau untuk yang soal itu gimana? Yang waktu di belakang itu loh, om. Yang si mangga itu, mangga yang dipetik. Jadi dia udah berbuah apa belum? Jadi posisi lokasi tanahnya itu untuk yang dia tanam itu nggak jauh beda dari tempat yang tadi nggak? Jauh? Mau makan berapa kilo lagi? Yang untuk ini? Enggak, yang itu, yang posisi yang si orang ini. Oh, bukan mangga, alpukat. Nah, alpukat gimana? Sama pisang. Om, kita nggak jadi om dapat alpukat? Kita nggak jadi, nggak dapat alpukat, tanya dia. Nanti kita tanya lagi om. Iya pasti. Siapa tahu ya kan di hotel makan alpukat pakai ini kan lumayan enak. Susu coklat kita beli. Iya. Atau enggak pakai ini susunya susu putih ya kan? Ya om. Iya. Perlu diulang apa? Kenapa ya ke hal-hal yang kayak gitu tuh cepet banget koneknya? Apa? Gimana menanya om? Itu dah susu yang ada pentilnya. Sapi. Iya sapi maksudnya. Jadi jangan buru-buru apa menyimpulkan. Ini kadang-kadang orang kayak begini nih. Terlalu cepat untuk menyimpulkan. Oke. Duh bro. Wah. Ini perjalanannya gak masih wow banget nih. Jadi ini bener-bener kayak kampung banget. Tapi penasaran om. Ini apa nih? Hah? Ini tuh apa sih namanya?
apa ya om? Kaisin bukan? Kaisin sin sin gitu lah, tapi bukan Arab. Pet, apa sih namanya? Aduh kok lupa lagi ya namanya apa ya? Oke, kita udah nyampe lagi jalan raya. Keren lah bro, ajib. Kita belum ke kebun kopinya. Kalau udah ke kebun kopinya, ajib banget. Wih, keren lah, liat kan. Ini loh, dia tuh om. Ajib banget, asli. Ambil gambar nih, bro. Ambil gambar ya, keren gak? Ya kan? Wah, ini dia om, dibawain om. Keren ya, dibawain. Jagung, iya kan? Iya kan? Tuh, depan.